Hai hai teman-teman, jumpa lagi nih di acara kesayangan kita Dolanan Nyambi Sinau. Sepertinya Keiza lagi bahagia nih. Kira-kira mau ngajak teman-teman Dolanan Nyambi Sinau kemana ya? Sapa dulu yuk. Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar? Kalian baik kan? Sekarang ini Keisha lagi ada di SD Nasima Semarang. Dengar-dengar sekolah ini mempunyai banyak banget kreativitas. Nah, kita langsung temuin Bu Ani aja yuk. Yuk. Sepertinya Keiza mengajak kalian untuk berkunjung ke salah satu sekolahan ternama di Kota Semarang nih. Kira-kira Keiza mau mengajak teman-teman Dolanan Nyambi Sinau untuk berkreasi apa ya? Jadi penasaran? Langsung aja yuk kita temui salah satu ibu guru. Assalamualaikum Bu Ani. Keisha, gimana kabarnya? Baik Ibu. Nah teman-teman, ini dia Bu Ani, kepala sekolah dari SD Nasima Semarang. Bu Ani, dengar-dengar nih ya Bu, anak-anak di sini itu mempunyai banyak banget kreativitas Bu. Iya betul Mbak Keisha. Iya, memang karena SD Nasima itu mewadahi kreativitas anak-anak, baik di bidang seni maupun karya, itu ada wadahnya. Misalnya di akhir semester itu kita punya acara namanya pentas sisi, pentas kreasi dan apresiasi. Yang pintar nyanyi boleh nyanyi, yang pintar nari boleh nari, yang mau puisi juga boleh. Terus di setiap semester itu juga sekolah mengadakan pameran. Pameran bikin karya itu sih, ada yang bikin taplak, bikin apa namanya, karpet, macam-macam pokoknya karyanya anak-anak. Bu, itu bisa dijual nggak sih Bu? Atau cuma pameran-pameran biasa? Ya, ini pamerannya kalau yang di SD Nasima. Kalau pas terima rapor kan orang tuanya datang ambil rapor, terus nanti lihat hasil karyanya anaknya. Kalau mau dibeli orang tuanya juga boleh. Oh, boleh. Boleh juga. Iya, betul. Yuk Keisha dan teman-teman di rumah pengen tahu nih Bu, kita langsung samperin teman-temannya. Kebetulan ini ada teman-temannya lagi pada bikin karya sih. Pas Keisha datang ke sini. Yuk, tak anterin kalau mau lihat teman-teman SD Nasima yang membuat karya. Teman-teman, ternyata di sini banyak sekali agenda kegiatan yang sangat sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah kegiatan pameran yang menghasilkan banyak sekali kreativitas dari teman-teman di sini loh. Nah, pastinya kalian semua penasaran kan? Kali ini Keiza akan mengajak kalian untuk berkreasi apa ya? Ya, ini Bu Isti dan teman-teman yang akan membuat kreasi dari kain flanel. Gitu. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Kesya. Iya Bu. Nah, nanti Kesya boleh belajar, ya. Tapi Bu ini nggak bisa ikut. Wah, nggak bisa ikut ya, sayang sekali. Ada rapat. Kesya Bu Isti aja ya. Iya, lain kali nanti Bu Ani nemenin Kesya ya Bu ya. Oke deh. Oke. Terima kasih Bu Ani. Bu, Keisha dan teman-teman di rumah itu penasaran banget gimana sih cara membuat taplak meja, Bu? Oh, gitu. Sebelumnya kita bahannya dulu ya. Ini bahannya kain polkadot nih namanya. Sama kain flanel. Kemudian kita mau bikin pola dulu. Terus ini apa namanya? Jarum, benang. Itu bahannya, nanti sebelumnya kita bikin pola dulu. Gitu ya Bu ya, wah. Bu, kita langsung buat aja yuk Bu. Oke, boleh kita bikin pola dulu di sini atau langsung. Thank you.
Teman-teman dolanan Nyambi Sinau juga boleh kok ikutan mencoba praktek membuat taplak meja aplikasi di rumah. Tentunya kalian siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu ya, di antaranya kain sebagai taplaknya. Oh iya, kalian bisa menggunakan kain bermotif maupun kain polos ya. Kemudian kain flanel warna-warni, benang sulam, jarum, dan gunting. Langkah pertama, kalian membuat pola di atas kertas dulu. Kalian bisa membuat aneka pola atau gambar seperti bunga, daun, pohon, ayam, karakter tokoh kartun, dan masih banyak lainnya. Bu, ini polanya udah jadi nih, Bu. Nah, langkah selanjutnya itu apa sih, Bu? Nanti kita gunting dulu polanya. Ya. Setelah kita gunting, kita tempelkan di sini, di kain flanelnya. Ya. Baru nanti kita bikin pola juga di kain flanelnya. Wah, gitu ya, Bu. Ya. Kita langsung gunting aja yuk, Bu. Boleh bikin. Kalau sudah jadi polanya, langsung aja ditempel ke kain flanel, langsung digunting ya. Oh iya, kalian juga bisa membuat pola langsung di atas kain, baru kemudian kalian gunting. Mbak Kesha, ini polanya sudah jadi. Ya, kalau Mbak Kesha pengen bikin, silakan ini ditempel di kain flanelnya. Silakan nanti terus dipotong ya. Ya. Kain flanelnya. Oke. Kalau kalian membuat polanya di atas kertas seperti Keiza dan teman-teman di sini, langkah selanjutnya kalian tempel pola tersebut di atas kain flanel dan gunting. Kesha sudah jadi belum? Sudah Ibu nih hasil guntingannya Kesha, walaupun iya. Gak rapi ya Bu. Bagus sekali. Tapi lihat tuh teman-teman juga pada pada gunting-gunting dengan pola yang lain. Adil? Adil kamu buat apa sih Dil? Aku lagi bikin motif daun. Oh kamu lagi bikin motif daun ya? Jovita kamu lagi bikin apa? Lagi bikin motif lingkaran buat tengah bunganya. Motif lingkaran buat tengah bunganya ya? Iya. Maura, kalau kamu buat apa sih mau? Kalau aku udah bikin bentuk awan nih. Wah, awan ya? Keren. Kalau Asila, kamu bikin apa? Kalau aku udah bikin bentuk bunga. Nah, guys ya, ini teman-teman sudah pada bikin. Iya. Nanti kita kumpulin bersama-sama. Wah, yang mereka sudah gunting. Iya, setelah itu nanti baru kita tempel dengan dijahit seperti teman-teman yang lain dijahit di kainnya ya. Oke. Polanya dikumpulin yuk. Kira-kira ada gambar apa saja dan mau dibikin cerita seperti apa ya? Jadi tambah penasaran nih. Langsung aja yuk kita dengarkan penjelasan Bu Isti. Guys ya. Nah, setelah selesai kita bikin pola dan kita kumpulkan, mari sekarang kita lihat, kita jahit ya di atas kain yang sudah disediakan ini. Oke, Bu, kayaknya teman-teman Kesha juga lagi ngejahit ya, Bu? Iya, itu ada yang Yuki sama si Akila. Akila, kamu lagi jahit apa sih? Aku lagi jahit pakai tusuk jelujur. Tusuk jelujur ya? Oke, kalau Yuki kamu ngejahit apa? Tusuk veston. Oke Bu, kita lanjut aja yuk Bu ngejahitnya. Iya. Nah, pola-pola kain flanel yang sudah jadi bisa langsung kalian tempel di atas kain yang sudah disiapkan.
bisa kalian tempel dengan cara dijahit maupun dilem. Tapi, hasil akan menjadi lebih maksimal jika ditempel dengan cara dijahit. Ya, iya. Yang ini namanya tusuk telucu. Oh, tusuk telucu ya. Berarti sama dong, Bu, sama yang tadi dijahit sama Akila, Akila ya. Iya, oh. Sama. Cara bikinnya gimana sih, kalau Bu? Kalau tusuk telucu, kita gampang aja. Tinggal aja kita urutin dengan polanya. Ya. Oh, gitu ya. Itu kalau tusuk telucu. Bu, kalau buat tusuk veston itu bagaimana sih, Bu? Yang seperti dibuat Yuki tadi. Kalau tusuk veston itu caranya ya. Kita tidak seperti tadi ya. Kita tusuk dulu. Ya, tusuk. Setelah itu benangnya kita masukkan ke jarum. Benangnya dimasukin. Kita silangkan ke jarum. Oh, disilangin ke jarum. Iya, disilangin ke jarum. Baru kita tarik. Seperti ini ya. Iya. Namanya disilangkan. Disilangkan ya itu ya. Oh iya teman-teman, tusuk veston ini berfungsi sebagai dekorasi juga loh. Caranya kalian bisa pilih arah menjahit. Bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Tekan jarum menembus kain dari belakang ke depan sekitar 1 cm dari tepi. Bawa benang di sekeliling tepi kain dan kembali melalui titik yang sama dengan jahitan pertama kalian. Tusuk jarum kalian melalui lingkaran yang kalian buat. Begitu seterusnya mengikuti tepian pola ya teman-teman. Yang ya. Udah jadi ada nggak sih, Bu? Oh, ada. Ada ya? Ini ada nih. Oh. Teman-teman banyak sekali bikinnya. Wow. Nih. Ini motifnya bunga-bunga. Bunga-bunga juga ya. Iya. Nih, teman-teman. Keren ya? Keren. Bu, ini dibuat dari kelas berapa sampai kelas berapa sih, Bu? Ini yang bikin anak kelas 5 dan kelas 6. Hanya kelas 5 dan iya, 6 ya, Bu. Kelas 5 dan kelas 6. Wah. Ini dijual juga nggak sih, Bu? Oh, tidak. Ini oh, hasil karyanya nanti kita pamerin atau kita gunakan untuk setiap hari ketika ada event-event tertentu. Oh, gitu ya. Wah, ternyata hasil jadi membuat taplak meja aplikasi ini bagus-bagus ya, teman-teman. Kalian bisa membuatnya sendiri loh. Apalagi bahan dan alatnya mudah didapat kok. Dan kalian bisa langsung mempraktekkan sendiri. Tentunya kalian bangga dengan hasil kreasi sendiri kan? Oh iya, untuk kain taplaknya bisa menggunakan kain bermotif polkadot, bunga-bunga, ataupun polos. Tapi kalau kalian menggunakan kain bermotif, kalian pilih kain yang motifnya tidak terlalu ramai ya, supaya kain flanel yang ditempelkan bisa terlihat. Bagaimana teman-teman hasil kreasi membuat taplak meja aplikasi dari kain flanel? Pastinya kalian penasaran ingin membuat sendiri kan? Dan selamat mencoba! Teman-teman, sekarang saatnya Kisha, Isti, dan teman-teman Asimah pamit undur diri ya. Sampai jumpa minggu depan, bye! Bye-bye!